Halo sobatnya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini kita akan main GTA Growtopia lagi. Ya, main Growtopia lagi kita ya. Tapi di sini Bang Hendry kemarin dapat info dari subscriber Bang Hendry ya. Dia mengasihkan Bang Hendry 20 WL untuk dijokiin. Oke. Nah, di sini aku mau kasih tips kalian biar profit 10 WL. Gimana sih cara profit 10 WL? Ya. Jadi sini aku udah punya 20 WL. Makasih buat Baby Munichan ya, udah mempercayai Bang Hendry 2 kali loh dia. Jujur yang di episode sebelumnya kita mainin kasino, tapi di sini aku ngajarin kalian sekalian ngajarin kalian edukasi gimana cara profit dengan modal minim ya, modal minim. Oke, yang pertama ini ada 20 WL, jadi aku akan ke what ini sahabat. Jadi kita ke Boy Farm. Aku kecilin dikit. Oke. Nah, kita ke sini. Oh, kita ke atas ya. Ini kayaknya oke. Okay. Wah, 20 ya, 15 lah. Storage dah. Men. Tiga C dua sembilan kip. Bagus juga sih ini. Oh iya, full. Full nih, mantap nih. Wah, 15. More. Kita cek dulu lah. 17 space. No way. Kocak. Kita cek dulu ya, apakah full atau enggak. Tuh ada tuh. Oke, 17. Ini
18 perasaan, 18. Kita tanamin pakai ini aja, sama aja sih jatuhnya. Oke. Kita dapat ward yang menurut Bang Hendry itu full ya, udah di door remove juga, di ada storage nya juga, lumayan lah, udah di decor storage. Jadi ini ward nya sih kita kasih ya, kasih notice. Kita kasih notice nih. Nah, kita kasih notice di sini. Bang Hendry kasih notice aja untuk di sininya. Tadi grow ID-nya aja ya. Grow ID-nya Baby Muni Chan. Oke. Name word. Name word-nya oke. Nah, aku pembeli DL. Nah, ini ward udah aku beli sekitar 17 WL dan masih ada sisa 3 WL. Terus kita ke sini. Aku ngajarin kalian gimana sih modal cuma 20 WL, kalian bisa profit dan bisa profit 10 WL lah gitu. Dalam 4 hari depan. Oke, isi 200. Tadi seneng gua dapat self lock sih. Ah, ini ngotak ini bohong nih, pasti bohong sahabatku. Kalau yang 45 itu bohong banget, bohongnya kelihatan banget nih si ini. Mereka kasih link nih CSN dong. Wah, kok jadi makin turun ya? Seatnya sekarang dulu 6, 200 per 6. Seat, nah itu kan 200 per 6. Kita coba lihat dulu what, yang apa yang bagus. PVQ SQ PV. Oke, coba kita cek ya. QSQ yang jualnya 45 nih. Kita gua goco lo kalau lo tipu. Tuh kan? Ini mah itu. Ini kita cari lagi. Nah, ada yang 40 nih. Pesima. Oke, Pesima. Semoga aja enggak scam. Kocak ya, Anda nge-scam. Oke, kita ke 9IJZ. Nah, sorry. Kok UJZ? IJZ malah UJZ. IJZ. Harganya 37. Wah, benar nih 37 nih sahabatku. Kita beli 37. 37 kalau 3 berapa ya? Bentar. Nanti aku laporin dulu. 37 kali 3 111. Oke, kita dapat 111. Ah. Oke. Kita ke ward. Salah. Kita ke ward yang beli tadi ya. Nah, kita ke 3. Nah, ini buat yang Baby Muni Chan.
Kalau profit gua bakal kasih balik 100%. Jadi ini worth-nya Baby Munichan. Jadi di sini aku kasih dia 100 full head grit. Jadi di sini aku bakal head grit nih. Kita kasih head grit aja dari bawah ya. Kita nge-farm head grit. Nah, karena ini 4 hari lah aku kasih waktu ya sahabat tuh. Jadi 4 hari ke depan kita bakal ngefarm punya si Baby Munichan ya, yang di wordnya ini ya, name wordnya ini. Nah, kita lihat apakah profit kita pakai Elgrid ya dalam modal cuman 20 WL doang. 20 WL bisa dapat farmable kayak gini, walaupun sedikit, dapat 100 seed lah kalau menurut Bang Hendry itu. Itu udah lumayan lah ditimbang kita main kasino. Kalau kasino tuh susah juga sih ngomongnya. Kalau kasino itu ngabisin WL doang dan juga banyak nge-scam. Kayak kemarin Bang Hendry bikin nge-scam ya, kampret memang. Bang Hendry nge-scam, dia nge-scam juga. Jadi sama-sama kena scam ya, sama-sama nge-scammer ya. Wah, parah sih. Oke. Mungkin aku akhirin aja video aku sampai di sini. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Ya, dari inti video aku yang satu ini adalah Maminits WL. Jadi kalau kalian suka beli DL, beli WL sama teman-teman kalian, gak usah lagi ya, tutup ya langsung. Jadi kalian langsung jadi penjualnya aja gitu, penjual DL daripada membeli gitu. Kalau membeli itu kalian ngabisin uang aja sih sebenarnya. Terus juga untuk main kasino ya sama aja gitu, ngabisin uang. Daripada kalian ngabisin uang, mending kalian buat profit kayak Bang Hendry sekarang ya. Jadi kalau kalian mau joki, silakan DM ke Instagram aku atau ke langsung drop aja WL-nya ke A8UX dan WIR6. Ya, itu sih kalau kalian mau ikutan jokian kayak gini. Ya, thank you buat Baby Munichan. Nanti next kita bakal lanjutin lagi videonya soal ini ya, soal farmable-nya Baby Munichan. Nah, oke, gue dari Hendry Kemas, pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.